lagi di Emporio Arsitek. Kali ini kami akan menampilkan dan memaparkan desain rumah dari Ibu Dintan di Jakarta Utara. Eits, sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kepada channel ini. Ingat, subscribe itu mudah dan cepat, jadi silakan segera diklik ya. Tapi sebelum masuk ke video desain rumah Ibu Dintan, kita tonton dulu intronya. Desain rumah kali ini merupakan salah satu karya Emporio Arsitek dengan style klasik tropis yang memiliki lebar lahan 10 meter dan panjang 20 meter dengan luas bangunan total 450 meter persegi. Dilihat dari depan, desain hunian ini tampak mewah dengan nuansa klasik, di mana menampilkan kolom dorik pada teras yang memberikan kesan megah, dengan diperindah pula oleh ornamen dan lampu dinding yang menjadi ciri khasnya. Merujuk pada style tropis, desain hunian ini pun mengoptimalkan bukaan pada bagian belakang dengan dilengkapi space outdoor berupa taman yang menjadi view utama sekaligus pemasok udara alami yang kemudian dapat disalurkan ke dalam ruangan. Beranjak masuk melalui carport area, lalu diarahkan menaiki tangga menuju teras depan entrance utama bangunan. Tampilan tangga pun tampak menawan dengan dilengkapi lighting warm serta planter box yang memperindahnya. Memasuki desain rumah pertama kali akan disambut oleh guest area. Tampilan wall panel bernuansa putih. Dengan dilengkapi furniture yang berkelas mampu menciptakan tampilan yang anggun dan mewah. Selanjutnya diarahkan menuju living area. Interior berkonsep luxury minimalis menghiasi ruangan ini. Dengan perpaduan nuansa putih dan beige serta diperindah oleh lighting warm yang menciptakan kesan berkelas. Area ini juga terletak bersebelahan dengan dining area yang didesain tanpa sekat sehingga tercipta kesan yang luas dan lega. Dining area sendiri memiliki lokasi paling spesial dengan dilengkapi bukaan lebar mengarah ke taman belakang tentu memungkinkannya memperoleh view terbaik sehingga suasana berkumpul bersama keluarga akan terasa lebih nyaman dan menyegarkan. Tepat di sebelah dining area terdapat kitchen dengan nuansa putih yang membuatnya tampak bersih dan terang. Selanjutnya diarahkan menuju ke lantai atas melalui tangga yang berada tepat di sebelah living area. Sesampainya di lantai atas akan disambut oleh living area kedua
dengan suasana yang melegakan. Area ini tentunya menjadi titik berkumpul di lantai atas, sehingga didesain dengan interior yang lebih santai dan nyaman. Dari living area kedua, lalu diarahkan menuju kids bedroom. Interior bernuansa klasik minimalis yang terlihat dari tampilan wall panel bernuansa putih, mampu menciptakan kesan yang anggun. Menariknya, bedroom ini dilengkapi dengan window seat, yang tentu akan menjadi tempat terbaik untuk membaca maupun menenangkan diri sembari menikmati pemandangan di luar. Kembali ke living area kedua, lalu diarahkan menuju master bedroom. Interior berkonsep luxury minimalis menghiasi bedroom ini. Selain itu, terdapat pula bukaan lebar yang akan memberikan suasana menyegarkan dengan view yang lebih luas untuk dinikmati. Sehingga suasana beristirahat akan terasa lebih tenang dan berkelas. Bedroom ini juga dilengkapi dengan walk-in closet. Dengan nuansa putih yang diberikan sentuhan gold membuat ruangan tampak anggun dan bersih. Menariknya, ruangan ini juga dilengkapi dengan bukaan lebar, sehingga memungkinkannya memperoleh cahaya dan udara alami serta view menyegarkan. Jadi bagaimana menurut Anda? Desain rumah klasik yang mewah bukan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Arsitek juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Arsitek. Di video berikutnya, Emporio akan menampilkan desain rumah mewah dengan style modern klasik. Desain fasad yang unik tentu menjadi daya tariknya. Dengan mengkombinasikan jenis material berbeda dan warna yang kontras membuat tampilan bangunan ini tampak lebih menarik. Selain itu, pada interiornya menampilkan vertical garden yang memberikan sentuhan tropis yang menyegarkan. So, penasaran seperti apa desain rumahnya? See you on the next video. Bye!